Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai format iklan YouTube. Nah, ini adalah kebijakan terbaru YouTube tentang periklanan, ya terutama di sini untuk channel yang sudah monetisasi ya. Nah, ini berlaku di bulan November 2023. Nah, di sini di format iklan YouTube dijelaskan bahwa mulai bulan November YouTube akan menyederhanakan pilihan untuk format iklan yang ditampilkan. Nah, biasanya kita dalam membuat format iklan ya, kita checklist ya, untuk yang iklan pre-roll, post-roll, atau iklan yang dapat dilewati dan tidak dapat dilewati. Nah, di sini YouTube memberikan arahan bahwa semua itu akan di setting ulang oleh YouTube. Setting ulang, tapi kata YouTube tetap akan mempertahankan setelan iklan Anda. Nah, jadi jangan khawatir jika kalian sudah men-setting ulang, kalian sudah men-setting iklan misalkan durasi panjang, iklan pendek, itu tidak mempengaruhi proses atau peningkat atau penurunan jumlah uang yang kita terima atau jumlah monetisasi kita. Jadi santai aja kata YouTube. Karena apa? Karena ya nggak mempengaruhi sih pada dasarnya dengan kebijakan hal ini. Hanya perubahan-perubahan setelan aja katanya. Nah, di sini dijelaskan juga untuk format iklan overlay. Jadi mulai 6 April 2023 iklan overlay ini hanya muncul di desktop ya. Jadi khususan untuk desktop aja gitu. Apa itu overlay? Yaitu iklan. Dan di sini jelaskan ya bahwa iklan overlay itu iklan lama yang hanya muncul di desktop. Jadi iklannya durasinya panjang gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan hanya ada beberapa iklan yang dapat muncul selama atau setelah video diputar jika Anda telah mengaktifkan monetisasi video. Nah, di sini dijelaskan ya ada tabelnya untuk format iklannya, deskripsinya, platformnya, sampai spesifikasinya. Nah, ini tinggal kalian baca-baca saja di bantuan YouTube ya, dilihat. Nah, untuk proses format iklan yang akan muncul di semua atau beberapa video sekaligus, nah, cara settingnya tinggal login di YouTube Studio, lalu di menu kiri klik konten, pilih semua, edit setelan iklan, dan perbarui jenis iklan. Nah, lalu pilih perbarui video untuk menerapkan setelan baru seperti itu. Nah, ini ya, seperti itu aturan yang diterapkan oleh YouTube nanti di bulan November ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.